Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel The Tulen. Hari ini aku Jasmine nak unboxing satu barang yang dah lama gila aku tunggu nak sampai ke Malaysia. Actually dia dah release awal daripada tarikh yang dia sampai ke Malaysia lah, iaitu YOLO Box Ultra. Let's go guys. Okay guys, ini dia barang dia. Seperti mana yang korang tengok kat atas ni lah, dia boleh cover vertical dan horizontal. So tanpa berlengah lagi, kita buat unboxing dulu dan next aku akan share apa yang baru saja dekat YOLO Box Ultra. So kalau korang beli this package around RM7,000 ke RM8,000 lah, korang akan dapat. Okay, dia datangkan dengan ini adalah screen protector. Okay, dia bagi sekali dengan screen protector bersaiz dia lah. So this is the Ultra YOLO Box. Lagi besar daripada YOLO Box Pro dan lagi tebal. Quick guard, kita dapat user manual, kita dapat dua USB type C, tapi yang ini USB type C to USB type C dan USB type C to USB type A. Kita dapat adjustable call shoe, dia punya untuk buka SIM, dan Allen key untuk adjust dia punya anything yang ada lah, sepertinya kat sini. Okay guys, so dekat sini aku ada YOLO Box Ultra yang berukuran 8 inch dan ini adalah the original YOLO Box. Aku rasa dia sama size dengan mini kot. So dia 5.5 inch. So inilah asal dia, YOLO Box original yang asal dia, the first model. Lepas tu dia ada banyak keluar sampailah yang ke latest one. Nampak tak apa yang perubahan yang berlaku? That's the difference between it. Okay, so basically dekat atas ni kita ada 4 input. Okay, HDMI 1, 2, 3 dan 4. Ini out. Lepas tu ada LAN cable which is support untuk NDI. Lepas tu kita ada 2 USB. Alright, USB ni dia jarakkan sebab USB ni support for bonding network. Inilah satu teknologi yang YOLO Box ketengahkan, iaitu bonding network. Di mana kalau kita ada dongle, so dongle tu normally dia besar sikit kan, dia macam tebal sikit. So bolehlah masuk dua terus ni. Lepas tu contoh kalau korang masuk lagi LAN cable untuk network, dia akan combine semua network itu dan menjadi satu network yang stable. Bila korang stream, probability untuk drop sangat-sangat rendah. Itulah yang bagusnya YOLO Box. Dan inilah antara benefit yang aku rasa dia nampak je mahal, RM7,000 ke RM8,000. Tapi dia support 4K dan dia record 4K, up to 4K tau. Dan disebabkan dia boleh terima signal 4K dan boleh record 4K, dia pun boleh stream 4K. So korang buatlah comparison kepada satu device yang professional kat luar sana, untuk MCP for example. Compare lah harga tu dengan this one. Buat study sikit kan, baru korang akan tahu lah worth it or not for your purpose lah. Alright, so sebelah kiri dan kanannya kosong. Okay, semuanya pergi kat bawah. Alright, dekat bahagian bawah kita ada power button kat sini. Kita ada SD card. SD card is supported up to 128GB kan? Sebab dia dah tambah lagi features dia, iaitu ISO recording. Nanti aku akan explain apa itu ISO recording. Lepas tu dia ada SIM. Of course dia ada screw untuk mount dia. USB type C, yang ini untuk out. Alright, yang ini untuk out. Lepas tu kita ada monitor, kita ada line in dan mic. Okay, dia ada double macam ni. Dan ini adalah power. So dekat sini kita boleh setting nanti untuk out. Dan aku tengok ramai negara-negara lain yang dah test YOLO Box Ultra ni, dia boleh, ni pun boleh jadi display out. It's very cool. Okay, tanpa berlengah lagi, jom kita on. Video ini dibawakan khas oleh Pixel Distribution, one of the leading distributor for professional video products in Malaysia. Okey, dekat bahagian depan ni pun kita dah nampak dia ada, korang boleh pilih untuk live streaming, a normal
platform. Lepas tu ada vertical streaming dan monitor mode. Untuk video ni kita pergi pada monitor saja untuk tengok apa yang ada. Which is sekarang ni input pertama kat sini dan input kedua adalah kamera atas. So of course lah bila kita nak besarkan, sama ada kita boleh besarkan macam ni. Okay, kita boleh besarkan macam ni. Ataupun kalau aku nak korang nampak program out sahaja, aku pergi dekat bahagian setting, video out setting dan program out. So korang akan nampak that kind of something je. Dia dah tulis kat sini kita ada 50fps, 60fps, kat sini USB-C out. So USB lagi satu yang dekat bawah ni, dia adalah untuk out. Sama ada korang nak jadikan dia visual ke ataupun nak charge apa benda lain-lain pun, ya dia boleh. Ini baru masuk satu elemen saja dekat video out, dekat bahagian setting. Baik, so aku nak test dekat bahagian sini. Sekarang kita ada dua input. So basically kita kat sini dah ada tambah something juga kalau korang perasan kat sini. Kat sini ada USB 1, 2 and 3C. Lepas tu kita boleh juga local video. Okay, local video ada dua. Sekarang ni nampak tak kat sini ada NDI, SRT. Yang dua ni of course lah, aku pun tak berapa nak explore lagi benda ni. Tapi apa yang aku boleh cakap, apa yang aku boleh share dekat sini, NDI ni somehow kita boleh connectkan visual tanpa kabel. Something like that. Kena masukkan NDI dia, IP address atau something like that. Lepas tu nanti kita boleh masukkan dia punya visual tanpa kabel masuk kat sini. I don't know, maybe kalau nanti mungkin for the next time aku dah explore benda ni, aku boleh buat satu lagi video yang khas for this two benda ni lah, NDI and SRT. Okay, so dekat sini pun kita boleh nampak ada penambahan. Bukan sahaja penambahan layout, for example this one, three views, ada A, B, C. Kalau kau boleh nampak kat situ perbezaan itu. Selain daripada tu, kita boleh buat dua benda yang berbeza. Contoh sebab dia dah ada empat input sekarang kan. So macam ni, dua views A, B macam tu. Ini nombor satu dan ini nombor dua. Dia tambah lagi. So apa yang aku nak test kat sini adalah PIP video lah. Simple. So aku nak buat pakai ini. Lepas tu, oh, select dua terus. Okay, A dengan B. So aku sebenarnya nak buat ni lah. So senang, korang nampak satu video sahaja. So aku boleh test letak terus kat, oi, hilang. Aku letak kat tepi ni. Kalau korang tersilap pun tak apa, kat sini ada swap video, dia terus tukar. Nampak, nice tak? Okay, so kalau aku nak buat benda ni sebab aku nak bagi korang tengok program out, ini sahaja, settle. So terus nampak aku dekat tepi ni lah, dekat bawah ni. Alright, so dekat sini daripada input ni, kalau korang pergi dekat bahagian atas tu, setting tu, korang boleh nampak dah dia ada flip horizontal, flip vertical dan chroma key. So dekat sini korang boleh nampak dia boleh record secara, dia dah tambah lah sampai ke 4K. Okay, sampai ke 4K. Ataupun korang boleh pergi dekat bahagian atas sini saja, dekat bahagian atas sini, untuk korang tengok korang nak shoot apa, korang nak record apa lah. Okay, nak record apa ataupun ni preview dia apa. So basically kalau korang tekan 4K, dia dah pergi 4K kat situ. Dan bila korang tekan record kat sini, dia terus record 4K lah. So basically sekarang ni kita buat 1080p. So kat sini kita boleh record 4K. Okay, dekat sini adalah ISO recording. Okay, apa itu ISO recording? ISO recording adalah isolated recording. Maksudnya korang dah tak perlu dah buat traditional kalau siapa yang biasa main MCP for example, korang dah tak perlu buat traditional method, iaitu kena record separately daripada kamera for backup ke apa ke, something like that. Tapi bila dah ada switcher YOLOBOX Ultra ni, korang boleh terus record kat situ. Contoh dekat sini aku terus nak record program. Okay, aku nak record program dan aku nak record input daripada HDMI 2, for example this one, HDMI 2, sorry ni. So nanti korang akan dapat dua file ni, macam ni lah lebih kurang. Dia ada folder. Lepas tu kita adalah kat sini setting dia FPS, bit rate, dan kita ada format H264 ataupun H265. Okay, so kat sini kita boleh select storage kita. So macam ni ada SD card ataupun portable storage.
Portable storage biasanya kalau korang nak pakai ni macam ni lah. SSD macam ni. USB Type-C. Korang cucuk dekat bawah sini lah. Kat sini. Ada satu lagi USB Type-C kat sini kan. Alright. Lepas tu, recording limit kita boleh set kan berapa lama. Ataupun kita nak potong-potongkan file tu. So, untuk aku punya experience, 30 minit is good enough. Untuk kita akan record dia straight sahaja. Tapi kita set dia potong file tu akan keluar 30 minit. Lebih secure lah. Nak mengelakkan any corruption during the recording. So, ini antara setup akulah, which is 30 minit. So, dia akan cang-cang the file. Still sama video out tadi. Ah ni, nampak ada baru. NDI out program. So, yang ini... apa yang aku boleh bagi tahu adalah korang boleh NDI kan, keluarkan dia secara NDI. Maksudnya, okay, korang keluarkan program. Jadi korang boleh set NDI. Aku pun tak tahu pakai device apa sebab aku tak explore lagi NDI ni. Dia pakai network. So korang boleh, for example, korang install benda tu, korang pakai tablet contohnya, korang boleh nampak visual yang kita switch ni dekat tablet tu. So for example, kalau korang ada producer ataupun another director, so boleh pakai itulah. Tak perlu nak outkan menggunakan HDMI ke apa ke, something like that. Cuma aku sempat explore kalau guna PTZ camera sajalah. Banyak lagi nak explore lah berkaitan dengan NDI ni. InsyaAllah kalau aku dah dapat something new, aku akan kongsikan dengan korang lah. So jangan lupa untuk subscribe. Sekarang ni kita berada di mood monitoring. So kalau korang masuk dalam mood streaming, nanti akan ada dekat bawah ni adalah comment. So dekat mana berapa multiple channel ataupun multiple platform korang live, korang boleh tengok semua live ada punya comment tu dekat sini. So itulah penambahbaikan yang YOLO Box Ultra ada, yang bagi aku dia sangat-sangat best dan sangat-sangat memudahkan. Apa yang aku boleh share based on experience aku, kalau korang guna switcher yang normal, dia ada standard interface dia. Macam ni yang korang nampak. Normally, switcher akan berbentuk beginilah. Alright. Kalau YOLO Box, macam ni. Ini YOLO Box. YOLO Box ni dah dipermudahkan. For example, antara benda yang aku... Ini mungkin siapa yang ada experience je lah akan faham. Di mana, kalau korang add source, okay. Contoh PIP ni, dia maintain kat tepi ni tau. Kalau pakai tradisional punya, korang akan ada dekat tepi tu je preview. So, setiap kali korang nak masukkan ke dalam program sebelah kanan tu, korang memang kena set the preview. Sebagai contoh, aku nak switch kat sini. So, PIP ni aku tekan je PIP macam tu, terus jadi. Tapi kalau aku nak jadikan daripada PIP ke kamera ini, aku kena set dekat preview tu kamera ini saja. PIP tu kena buang. Lepas tu baru aku tolak tiba untuk masukkan ni. So dia macam agak macam banyak step sikit lah. Okay, YOLO Box ni dah dipermudahkan. Selagi mana korang faham apa itu switching, switcher, korang boleh pakai apa saja device actually. But YOLO Box Ultra ni is another level, is a futuristic bagi aku. Dan seperti mana dekat awal tadi aku cakap, kalau korang comparekan harga switcher yang boleh support 4K, yang boleh pergi stream 4K, yang boleh record 4K, dia mungkin dah pergi 20K ke atas. But this one hanyalah dalam 7,000-8,000 sahaja. So it's worth it kat situ. So itu saja video kali ni dekat The Tulen. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk share, dan paling penting sekali adalah untuk subscribe channel ini. Percuma je subscribe, dan benda tu sangat-sangat penting lah untuk aku dan tim aku dekat The Tulen. So, thank you for watching. Aku Jasmi. Assalamualaikum.